apa rumus konversi radian, derajat, serta putaran untuk satuan sudut? Kita tahu dalam satu putaran penuh itu ditempuh dengan sudut 360 derajat, ya. Dapat kita tulis menjadi sebagai berikut satu putaran penuh adalah 360 derajat atau dalam radian dikatakan sebagai 2 pi radian radian bisa disingkat rad dari sini pun dapat ditulis uh, hubungan radian dengan derajat yaitu 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Ya, ya atau itu adalah setengah putaran. Sekarang, apabila kita ingin mengubah satuan radian menjadi derajat, kalikan nilai radian dengan 180 derajat per pi. Sebaliknya, ketika ingin mengubah derajat menjadi radian, silakan perhatikan dua contoh di sebelah kanan ini. Bagaimana mengubah 2 per 3 perigi radian Sampai bisa menjadi 140 derajat Kemudian juga Bagaimana mengubah 240 derajat Hingga akhirnya bisa menjadi tiga pi radian Jadi anda perhatikan dengan cermat e, Konversi radian menjadi derajat Dan sebaliknya Oke okay. selanjutnya Kita ingin mengubah satuan derajat Menjadi putaran Kalikan nilai derajat Dengan 1 per 360 derajat Terbentuknya e, Apa namanya perlakuan seperti ini itu sebenarnya selalu kita pantau dari ini bentuk-bentuk dasar ini bermula dari bentuk dasar ya sebenarnya bukan dihafal ya Oke lanjut simak dua contoh ini bagaimana mengubah 720 derajat menjadi putaran ya serta mengubah satu setengah putaran hingga menjadi uh, Satuan derajat yaitu sebesar 540 derajat oke bagian terakhir bagaimana mengubah dari radian menjadi putaran kita kalikan nilai radian dengan 1 per 2 pi lalu bagaimana mengubah putaran menjadi radian tentu tinggal kalikan nilai putaran dengan 2 pi ya semak kembali dua contoh ini bagaimana mengubah 10 pi radian hingga menjadi 5 putaran serta 4 setengah putaran hingga menjadi 9 pi radian mudah bukan